lulus mayite kasut karena arti kipaya. Lalu lulus di atas kampung doa kasarnya. Atawa ayah anu lulus ngantre aku dejun ketentuan. Etage kabana peran kebagian besarnya kabe. Uwi lupa kapal-kapalna lulus mayit iwati usok ngaji. Hari zaman ayuna lulus mayite disahitin kena turunan. Lantaran bapana amil, anak naga jadi amil diri, incung naga jadi tukang urus mayit, buyut naga jadi tukang urus mayit, bau naga jadi tukang urus mayit. Tapi kan duit kita cepat turunan, jadi tukang urus mayit. Tapi tidak urus mayit teh, sebatas budaya anu dilaksanakan ku nenek moyangna. Lain satu macam kebutuhan. Lantaran itu, kurang masanten beberapa tahun di bumi kita bukan litikna, tapi kan kita bukan madatna. Masalah urus mayit, urus kaparani bisa derea. Tapi ternyata teori tinggal teori, boro-boro urus mayit, nggak ada yang upaya ke karena kan masih karep. Tasyur, sama baru pagi besok. Nggak jujurigan. Saya berguna ketika praktek mayit, namun sekadar teori-teori mengeluar. Namun ketika itu pas di patuluan, wirujangan dan warga sadarnya. Emang, kecewakanan, dulu-dulu, selam, sepina, terus sempat bajuri terlalu simpel. Anu praktis bawa haji atau urus mayit dina riadu bagian badan ngerak sakumah maklum bahwa sakabe anu mate ayah salabara kewajiban dimimiti ngamalian alias kadusan kungkus nyelatan kubur kajabat di mayitna anu karuron anu can pernah nyorak. Nomor kedua, anu maut syahid. Anu maut syahid dipakai baik baju nu etak tubuh di abisan tubuh di solatan. Kata lamun ayah anu solat goib misalnya yang suhadan di Palestina anu positif kemarau di Palestina kata maraut syahid syahidna syahid di akhirat. Jadi boro-boro di aikir bisa nakin ogenan itu wajib. Katawa anu mau makan uron anu canyara. Biasana lamun awewe sebatas ngadusan nyelatan kukus ngadusan kukus biasana nyelatan kubur kita sekitar haniku ngelaki. Satu ruinan anu sangat harus diperhatikan. Satu mayit awewe atau mayit talaki ulah dimandian mulai mahramna. Apalagi mayit biasanya dijadikan komponan. Mayit tidak memakai apapun itu di dalam meja bumi kongkong kusarerea di gugurung kusarerea itu untuk mikir disesuai jenisara. Tapi harus tertutup wabil khusus tentang auratna sakabeh badana letak ulah ayah lalaki pun awewe ulah ayah lalaki mulai mahram mun lalaki ulah ayah awewe mulai mahram anu kebiasaan ayuna rek awewe rek lalaki adalah pamil eta kopiaren ke dosana kesadarannya. Aya sababaraha masalah anu matak dipasihan. Aiji jumatan di pasien teh dina utur ngamandian istilah ngabuduan menjadi pasien wudu teh dua kali wudu ada kiadisan wudu sabada kiadisan sedangkan anu sunat mah wudu anu memeh diadisan jadi teu aya wudu sabada diadisan.
pembiasan. Guruna tangkai seperti hirup hirup kali hirup kali. Dinangan niatan mayit, lawuan mayit wajib diniatan anak. Nawaitu berdoa hasil mayiti bil usli. Tinggalinya serah dan badian. Niat abdi ngadusan mayit, dan lawuan mayit karena arif dihadusan. Itu belum biaya untuk proses kandilannya. Jadi sabada dihadusan, keturun ayah Udunai Udunai dina dihadusan ke Udunai pake niat cukup niat lama Udunai Udunai. Kedua, mengajar bikin cek-cek teh. Biasana dina ger hadusan lagi teh masalah ngewardonan. Jadi ayah ngewardonan, ayah ngemehan. Hari ngemehan mah suci sebatas luar. Hari ngewardonan mah sebabnya tubuh khusus samemeh kana kubur dirinya teh kotor teh tamu dirinya. Nah maka itu harus bersih, kudu bersih cuma cara ngordonan hati lu anu jadi cincin teh di mana geus diadusan biasana aya dua hal kebiasaan. Lamun istilah nenek moyang si mayit teh sok dimandian ku kemang, aya kemang mawar, aya melandi, aya sedap malem, macam-macam kemang. Nah, eta si kemang teh diabukeun kena badan mayit. Hiji deui aya nu kamper. Nah, ieu versina beda. Versina beda. Ari ku kamper mah versina supaya mayit ulah erebu aribu kekemangan mah apa aripan alus-alusna sesingitan teh kemang kemang asli. Jadi maksudna menjemput rahmat malaikat. Jadi dua-dua nana boleh sabar harus beres sampai suci mulai pake kemang kemang lah dimandikan terus kemang tuluiku kamper tak tuluiri. Dina terakhir kemandian kebiasaan bahasana biasa nyebelkeun kapas sagede-gedena tuluy diwebelkeun kana dubur mayit itu versi anu kemandian kasupna kana makmum tahrim sabab lain kudu diwebelkeun ka jero elatna pangna makmum tahrim sabab mempermudah hurufna bosokna mayit anu kuduma ditutupan dua gorengan. Terus dina percekokan dina masalah mukus sabenerna jangan lagi enteng anu kurs tilu lapis dan meunang make sorban meunang make baju burung. Lamun hukum mana anu utama jelas anu utama adalah anu salah surapaipa make sorban jeung make baju kurung itu hilaful aurat. Jadi utamana tilu tapi sok kena penasaran jadi kula warga dengan rasa pakaian terakhir ieu anu jadi masalah teh nya baju kurung karena teu nyeuneun dua baju kurung anu hiji dibelah anu hiji teu dibelah diasongkeun ka almarhum almarhumah pangarsa ajengan sekolah anjeunna sasahuran anu bener meunang jidali ieu mah bebeuk sawah dan sok dipake di masyarakat teh bebeuk sawah waktu dibelah itu harus bertanggung jawab. Sedangkan disebut baju kurung teh dina jaibin dininya yang penjelasan disebut jaib teh ulah jaib teh ulah make kerah jeung ulah dibelah dimimiti koro ketika dada kita temenan zaman ayeuna wah itulah ya udah aja kada naon teh sawah itu harus pertanggungjawaban. Tuluy deui anu jadi masalah teh cangcut. Lamun jeung cangcut lalaki jeung cangcut awewe pake cangcut berarti leuwih dina
5 biru lapis, nula lagi, baju burung, baju sorban, cangcut, baju di seberahan, jemur, lapun awewe, lapa patani, baju, baju samping, baju sting, cangcut, jadi jemur. Dinasaran jadi banyak jelaskan, wamazah dan buat fungsi bahwa rumun, buri bila lima keneharan, harus bertanggung jawab. Dan karena isi ayat kotor kaluar, kumatan itu bersilogenan, ngabarun nanti justru isi kotor kaluar. Nanti, oh iya, ayat dari iya menurut kitab yang pengalaman, tubuhnah kukus mayin, salianti kudas kasut karena makhluk tahrim. Lamun gewasian, pencinta Golkar ayah dibungkus kulawan koneng, pencinta PDI ayah dibungkus kulawan burung, itu tidak jadi wasiatnya. Ya. Lamun ayah mukna, sok ayah wasiat ayah mukna, mukenana, pula ayah adorenaan, dibuna ayah bordelan. Nah, yuk, kita perencetokan dina masalah eta, dina masalah jawatan, ayah masalah, dina masalah lebur, perencetokan, masalah tali ya sebetulnya itu kita cepat yang praktek kumpul kita di prek-prek itu disaring, gula-gula-gula nah, gula-gula-gula di prek-prek disaring nah di nanggur lagi percocokan jadi bukan lah sekitar-sekitar kita lalu lagi ayo pun mari cari main ke rumah tabe sana. Padahal. Padahal nanti lele anu jadi utama dina dukung-dukung. Sadana kena dibuka ya. Jadi masalah ikun ke lima, ikun ke opat, ikun ke tilu itu masalah. Fungsi na pengabung ke lima, kain di dia. Banyak, ini dibuka di dia itu. Kaduana, kadek. Lain di dia. Mana-mana yang kocok sop di dia. Tapi di dia. Ibadah di dia. Kulah di dia, fungsinya daya sikap penumpang kekangisna menghadapi Allah diwati sehingga kurang ger ibadah bersolat. Jadi supaya dia tetap ini, dia maka di talian anak bilang dia. Seandainya dengan nanti dia ger, di kanan ger, boleh-boleh saja. Seperti orang, entah akhir kudirom, Allahu Akbar, boleh. Karena belum oke, boleh. Jadi untuk bukan bermain. Saradan kira-kira baik-baik ya. Pemberkat itu dina bujur. Kurang pangan dina bujur, dia ngejaga supaya pula ayah sesuatu anu kaluar. Sabaran dimandian. Nomor keempat dina kuwur, dina kuwur teh kadang-kadang kan si tuwur teh nyangekang. Nyangekang supaya berapat. Nya terakhir di mana? Dina kaki. Lamun rek dina bujur ke naon-naon. Di rumah di dina sirah, kedua dina bujur, nomor katilu dina suku gitu. Dan mungkin posisinya awut-awutan, posisinya dengan sebab anu mawate di hari ras kabe, ayah anu nula beste. Ya tuloy, kita minaan masalah naon pakaian dan kemakena. Terus situasi arek panggilan teh ngarawat mayit. Jemaah, sabar tahun gerinya. Lampu gerinya dadakan, biasa nanya. Untuk anggota luar, udah. Tapi gak berdoa bila. Sebab kadang terserah baso. Malu normal kene, jadi kok kotor kene lupa. Gak berdoa teh, lebih kasi kapasitas jeruk dan teh. Ulah ayah kok kotor. Ulah ayah kok kotor. Nah, dulu. Lampu mayitna lila, gerina lila sampai sekian puluh tahun atau sekian tahun, nah di situ kita harus lebih hati-hati. Jadi sameme naon-naon, sameme naon-naon, dia cari tutup dan berikan cari, kita ambil dulu kapas, kemudian minyak kelapa, minyak kelapa, jangan minyak kelapa. Ngarana gering lama, komo anu ngurus nyorok pasti loba naon, loba daki. Nah. Ngabadahan minyak karena mangkok atau
tinggali posisinya di mana. Biasana dina kalangkakan yang dina putaran pagar. Nah, nyokot minyak semua si pelangkar kanana pakai minyak, karang bagana pakai minyak, helek kiri kanan pakai minyak, tukang menjeli pakai minyak si loba. Nah, kan sejenak di sebenarnya minyak kan kabeh dayu mayit nak cuma pernah kaman dia mayit banyak minyak telepon alah mesti ayam butir pahat kamu sekarang lagi kalunya tapi ngajaran sasak kena banget kotoran hampir 10 tahun pakai minyak ternyata awal akhir begitu deh benang atau anu biasa pilih alogen pasti benang maka dorang katanya di kemandian kamu minta di benang aja tinggi lah dua nunggu diperhatikan deh di sana yang kita dioperasi atau tabrakan atangnya habis diinfus ya diinfus dioperasi pula waktu dibawa kacai tak sama benangnya nyopot kayu putih buka pas bekas infusan si benang gelap kayu putih mencari mal benang terus biasana kita lirin si benang gelap atau dina suku pula waktu kacaya kita di kayu putihan bersih sehari tak bis itu ayam blister akhirnya operasi misal operasi betul kita kiri kanan kiri blister blister dari buku jadi fungsi jadi saya ngomongan jadi kayu putih si benang gelap nah gen beresin bersihan itu nah jadi nggak bersihan global lama dininya kita nau mungkin jadi yang tidak lama dulu si kapas pula dialukan kemana baik kurang minta keresek supaya gaya kotoran main kotoran mandian kotoran bersihan atau non baik pertemaran mana-mana jadi setiap perasaan main ya keresekan setiap perasaan main ya keresekan yang harus diperhatikan lagi adalah kuku nah kuku dulu bersihan kuku teh dan lagi panggilan osok kutung-kutung pare jadi kutung-kutung pare sama kono kedua kunjung marima seket nomor kartiruna kuat ma eleh daerah ma era wilah ayat tusuk di tusuk di ben nah udah geus itu akan urang nyiapkeun meme dibawa ka saya teh nyiapkeun naon nyiapkeun weh jarek ek jema praktek teh naon bersihannya tanggoy nyokot kapas nyokot kapas deh yang orang dengan tinggi ya hari kunci nalian saya itu pun panon naon sababna hari anu sare batal mumina sabab bisa terpercaya praktek weh lamun panon beureum berarti liang teh muka. Lamun beunta berarti liang teh ngonci. Nah, mata anu maot mah molongo duburna teh. Jadi disebut nyokot-nyokotor di jero teh di kieu tah babari. Rek kotor segede kumaha. Teu cai sawat samper ana wadah yang terakhir. Tah, tersebut. Tuh iya nyata saya tak. Nong-nong lain nama. Terlihat nong-nong lain nama. Niat, micin, kokotor, bayi rawak lain. Bulak iya, blok bulak itu. Iya di kia tuh, nyali. Nantong, itu bisa kami apal. Nah iya. Panon, panon, kecil ngawon, mulut berupa tutup, gitu tak. Sama belum tegak tutup, saya asuk ke jeroku. Hari saya asuk ke jerote, dan saya ngawaris karena bayi dari buruk. Kalau terakhir lah. Saniat kebuduan, misalnya naon. Iya mah kakara micen, eh? Tuh, ini teh. Nah, sumber bersih. Iya, nah, mulut, pakai kadir, kodok kajero.
sing nepi ka jero. Se ieu sarua se sing nepi ka siseut. Sing nepi ka siseut. Kada mah ngegel kieu. Tuluy. Sarua. Dina naon oge? Dina korongnya sih bersih, geus beres, enak. Terus omehan, omeh sederhana heula. Pantai di teloba naon, kering-kering nalilanya. Tah, nyokot ya kapas gede kyo. Bukakan kelek na. Wah, enggak deh, ngedak-ngedak ya labat anak-anak haon. Sing nepi ka hera, misalnya tadi sebesar. Sing nepi ka hera. Dulu iya tah. Di dia ada tarang baga. Terus ya, sing bersih. Di dia agak kenal apa kotor mah. Nepi ka dikirupkan tetah. Deka wadahan. Lila teh dina ngabardonan. Kepan kedeng. Lamun dina ieu ngabardonan geus beres, cik urang teh tepok. Bodas, herang, berarti oke okay, kadusan. Heup ayeuna. Nah, bapa bayi teh nya tong anu. Ieu geus bersih, tapi kadang-kadang cari deui. Hal eta ulah dibijakeun ka batur gitu. Ulah dibijakeun ka batur. Kadang-kadang ieu teh ngarang kutu. Kutu teh kadari euy. Lain kitu nyokot kutu teh nya kitu. Sarantang mah meunang. Buka di mana liangna? Nah, terus geus bersih. Bereng deui. Sing nepi ka bersih. Sing nepi ka bersih kabeh. Jadi ciri bersih mah dicekelat teh seuseut. Nah, lamun teu bersih mah aya kana lesan. Tah kadang-kadang di dieu teh. Di dieu teh. Nu kieu tah. Di kitu teh tah. Kitu jeung di dieu tah. Anu aya di kokotor teh jeung di dieu. Ayeuna geus ibaradonan. Ayeuna rek ngumah sebelahna deui. Cekel urang kitu. Sok, kudunana tuh donana. Sok, mane deui. Nah, di handap tah. Di luhur. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Sabunan. Sabunan. Kontrol deui isi aya kene kokotor. Geus bersih. Balikeun deui. Bismillahirrahmanirrahim. Mane nyokotna mah. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi ta anu kadua kalimah tadi geus kesucinya, geus suci. Nyokot teh cai, seblokan we ieu teh tah. Da bisi ka najisan deui bisi tadi aya najis anu kuta najis. Seblokan. Da ieu si supu-supu ieu teh seblokan kabe gitu nya. Seblokan kabe da bisi suci pengajikeun. Sok kana pentos. Nah. Geus bersih. Nyokot cai bersih. Nu suci. Nah. Ieu tiru kali kan dia, terus, tadi kan terus, nyokot deui, terus, nyokot deui, nah sebalik, deui, terus deui, terus, tiru balik, tadi dah ngeus, nah, ngeus gitu lah, baik pake kemang gila, cai kemang, hah, dah tegeran kita adus, tegeran niat adus, anu wajib niat adus, niatnya wudhu, padahal niat adus, tegedah, sok, kadang badi anak, luka persin ulayannya. Tah, munek pake kemang, cik kemang gila. Cik kemang gila. Sok buktikan lah ya. Buktikan lah ya. Asanan teu niat wajib adus dah. Niat ngawuduan karena niat ngawuduan karena kan diadusan, karena diadusan gitu. Tah. Terus niat abdi ngawuduan mayit karena diadusan gitu. Geus kitu, kakara cai anu tadi. Cai kamper. Cai merdik mah. Sok, sarua gitu. Mata kudu diayak teh, ulah sing jarang dulu kana beungeut mah. Terus si walatra. Dongengkeun deui ka dieu, sok ka dieu balikeun. Balikeun. Ayeuna si kamper. Balikeun deui. Tah, si kamper deui. Tos geus kitu mah, anukan di dinya. Geus diangkan kakara. Ieu disebutna nya teh naon? Kaliapeun. Ya kaburannya. Angkat. Mohon waktu itu. Ya, ya. Lamun jang lai segede kieu mah. Ieu teh mah. Nu disebut lapapatun. Anu katipu badai mayit teh, lamun itu memang bisa. Wayahna. Ya, itu kerenzanya. Ketikiran niat harus gitu. Ya.
niat wudu karena niat wudu karena kita semai karena kita disan ada mulai koyak sunnah niat wudu maka mandi pun waktu itu yang tahu kalau niat nah gitu terus nah terus lamun mayu nanti gede nah hayang apa hayang sampurna wayahna nyentil gede itu muka jadi berah dua jadi tim lama jadi sabaraha dua tim lama jadi sabaraha dua kecuali anu panjangna lebar sameter setengah eta mah mah cara neuteuk naon sok cepeng dirinya ulah hieu tah ulah hieu hieu tah sok hieu neuteuk panjang eta mah sok nah sadeukeun ka hieu sadeukeun dina sirah nah dia tuntut sih waktu nyataran nah, so keren lain kita mah jangan nong gitu kan oke okay. Nah, menangkap penting nah ukurna gitu kan kepul kan sejengkal video sejengkal video itu dua ya, main awewe, mit awewe nya oke, bapak ini nanti dua ya, main istri mah ya ini ingat sajengkal video sajengkal kira sih sajengkal video yang penuh yang hari nah gula di gula nyali agungan tanggana lagi nan kurung aja ya kurung di gula karena pelantikan tuhur, kamu lelaki matang hadis, dan semakin naon, semakin sarung, setengah hadis, kumah top gitu.
lain anu jadi masalah teh itu barisan teh. Nah, batur mah sakit ya tah. Ya, tu dibelahkan ya. Kalau kali ada nyakal mayit mah. Bisa masak ya? Yang ngerti mereka. Nah, kodok aja lah. Lalu udah ada anak kacakal bener. Lalu udah ada anak kacakal, nah salah. Bisa bongkar, bongkar ini salah. Nah, bukan orang apa salah. Berani nyalahkan, kudu bani. Omehan, tanya jadi masalah. Yes. Mal asuh? Wah, ini mah asuh, kaos kayak asuh. Ngali, ya. Nyimpen ieu nian. Teras anu panjangna tah lantaran mayit teh kieu punten sakali jadi. Nah, supaya posisi tetap kieu ulah di dieu nalian teh. Di dieu. Tah. Pas di dieu supaya tertahan posisi anger kieu. Gitu. Nah, teras abujur bisa aya sesuatu anu kaluar. Teras dina tuhur. Gus. Gitu, terus sok enak hadapkan, hadapkan ini nak pulang pulang ke masjid nak, iya nak ben, sok, ya sok, oh, pas berjalan, iya, pas bujur, pas bujur, pas tur, 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 gimana tur, dah, ah, ah, sok, bapak petani, sok. Awe awe iya banyak tanya. Sok. Sajengkal. Sajengkal. Sajengkal iya tak. Oh, tidinya lah sajengkal. Terus. Terus. Purukan naon? Kamper. Kamper. Purukan kamper. Nah ini. Pangkalnya apa? Tiung, 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 tiung. Tiung lah. Tiung. Bukan kamper, nah, sana ke pas encan. Ini kamper. Nah, sip. Oh. Terus, nah, lukan guru pakai gitu mungkin. Terus, baju. Baju. Be, samping hitam. Be. Tinggali. Nyimpen acuk, tan wina di luhur. Tan mau lawa yana tah. Tan mau yana di luhur. Tuh. Albasira. So. Tot. Tot. So. Yes. Samping. Supaya tau warosot, mana penting. Lebih penting. Saya cangcut, kamu naik cangcut tapi berat, genap, tuh. Nah, bur, apa naon? Untuk bukan anak naon, lah papa tani, tiu, baju, sah. Kamu lalaki mati lulapis, baju, toswe, sorban. Oh, kapas, 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 kapas. Kapas. Nah, sunat setiap pembukuan make kapas. Hari tina punuk tapi kan suruh ngante pembukuan. Nah, make lagi. Tongong. Iya, ajang, ajang tongong. Nah, nu disebut cangcut, teh kuyuh cangcutna. Kuyuh cangcutna.
Tapi jangan lupa kok goreng sama mayit ya. Berkurang apa sih? Meme ditutup, ahli waris, anaknya pamajikan sana ngecupulah mereka ke paneri ya mah. Ucap udah mah pas datang saatnya, sahabatnya anu nama itu ayah sahan. Nah, anggota sujud. Sok ayah nyebutin cara sina keteh sabalingan hirup lain berarti kieu. Lain gitu, sok mana nantung? Nantung seorang diri sok, nantung, sidakep sidakep dia nah, iya sabalingan nu hirup kan gitunya, oh berarti kia sabalingan nu hirup teh gitu mah, kan tilhur ya jadi tianap iya sabalingan nu hirup ya teh kiri bang nya sabalik kan mana eksa balik nak tak ada duit pak gitunya nya sampai ke nantung itu lampu nantung itu nyarep kan dia nah jadi gitu tak nah ya anggota sih lain berarti dia kuri balikan gitu tak iya tak iya tak kuri ya terus iya tutup pembukuan nah kilo lapis nih kan anu ini nampanan kapas dia kata sujud ya anu izin untuk buat berjina tahun dia nampak anu dia tak ya untuk buat nyari buat dia naun wae tak ya sok deh sok ya terus ya sok tak ya udah dah dim nah eh nu disebut cangcut ikil iya kan disebut tutup dua ke goreng mayit apa ya nak cing nah jadi cangcut aku iya dan pulangon pulang ngomong dapat rumah kita sok naon loin gitu loin gitu loin gitu rewen abi be dulu itu anggota sujud set kuru kabe dan terus iya sok kali salah nah apa dia aku tuh sujud mah nah sok nih lain kudu nutupan suku juga aku tuh sujud tadi dia deh tah itu pembukuan tah pembukuan sunat tah terus nah tinggali, pang payuna sinyang sok, tali ke, singrapi ya lah apa-apa ya mayit nanya sok, singrapi sok, tali ke, singrapi, anak ke nah, itu mah bebas ke nanti pulang ya sudah pulang tuh, jadi mah merosot sok iya, udah terus ya tuh, cek saha logor cek saha sereng tuh, cantik kan mayitnya? Kerudungnya kahayi. Nah, awas terlalu tegir, tetung jawab. Nah, ting datang. Jangan aja ke, mana putrana pilih badai kecup terakhir. So, silahkan cup. Kerudungnya sekarang cup. Kerudungnya sekarang cup.
Sarua. Irung sarua, mulut sarua, panon sarua. Jadi beres itunya ditutup gitu ta. IPP. Sekaligus kelima. Nu penting mah iya. Hari iya dekat tutup pada naon-naon. Ngan penting mah iya jadi tanah. Terus gitu, so. Beda aja lalakinya, awewenya. Ari lalaki mah sorban, ulah dikieukeun atas kieu. Mun di lulamar sorban teh mah di handap beratus nya teu diturunkeun kieu. Tinggal imam marumen. Sorban mah di lulamar. Kadieu selendang. Aya selendang aya sorban, ari mah imam mah, ari mah sorban kieu. Tah kieu. Nah, atuh sa kieu pamaget mah. Ieuna nepi kana tengah titis, teu make sarung, ieuna tilu lapis. Jadi posisina ieu kieu kula-kula ditiungkeun tah. Kulantaran di mah awewe sok ka ditiungkeun sih. Aduh. Dijabers. Nah. Ya jadi tarang ditutup anggota sujudnya. Nah. Ditutup kami tutup. Ada dak beuri eta manon teh. Kalau minyak. Minyak sengit. Iya. Wajanan tak sekia, kan kur banget opat. So, ayah nama itu biasa, iyalah. Dah hari tinggali, hari baris yang gitu, tah. Tah, so, lu iyalah sok terus. So, si sempurna. Dikit kan, Tri? Di, lain kayak itu, bari, balitan, bari di bata. So, bari di anyam. Tuh, tinggali. Perahuan. Pulang tur.